thousand years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini Kang Uca akan mereview lagi game BSG dengan config terbaru, namanya config full color Lycha. Langsung aja kita install untuk gamenya versi MGC81A9GV1R Snap. Langsung aja kita install seperti ini ya. Masih memproses penginstalan. Oke, setelah selesai menginstal, langsung aja dibuka seperti ini. Kita izinkan semuanya. Kita langsung masuk ke settingan. Terus kita scroll, di sini ada config, kemudian kita save seperti ini. Setelah selesai menge-save, jangan lupa di-download dulu config-nya ya. Di sini Kang Huda namakan config-nya full color Lycha UV Kang Huda. Ini karena Kang Huda kameranya level 3, jadi menggunakan format UV. Kemudian config-nya nanti dipindah dan diletakkan ke dalam folder internal, kemudian download, kemudian MGC dan ditempel seperti ini. Setelah dimasukkan ke folder download MGC, kita buka lagi game BSG seperti ini, kemudian kita ketuk dua kali seperti ini, kemudian kita pilih config full color seperti ini. Oke, langsung saja kita tes untuk siang dan malam. Oke, langsung saja Kang Uca tes untuk tes mode siang. Di sini kita lihat hasilnya guys, jadi warnanya sangat bagus ya. Di sini untuk warnanya full color dan untuk warna hasilnya itu lebih enak dilihat. Sekarang kita coba tes mode portrait dan ya untuk proses HDR-nya itu lebih cepat ya. Jadi untuk proses HDR-nya lebih cepat dan ringan. Langsung aja kita lihat hasilnya bisa seperti ini. Kita zoom pun hasilnya sangat detail, mantap pokoknya ini guys. Dan game ini nanti support di banyak device karena game BSG itu adalah game 1000 umat. Oke, kita coba lagi mode portrait. Kita tunggu. Dan ini untuk prosesnya itu lebih cepat dan di sini kita lihat untuk hasil bokehnya itu lebih rapi ya. Bokehnya itu mantap guys. Kita coba lagi ya. Oke, kita fokuskan dulu. Kemudian kita jepretkan. Jadi game ini settingannya memang settingan proses HDR-nya itu sangat cepat dan hasilnya sangat maksimal.
Kita stop di menit 1.10. Kita stop aja, guys. Kita tunggu dulu, masih memproses HDR. Kita lihat hasilnya bisa seperti ini. Mantap. Sekarang kita coba lagi, guys. Kita coba lagi ke arah langit ya. Sini kita bisa melihat hasil yang maksimal ya. Jadi hasilnya sangat bagus ya untuk konflik full color Leica. Tes untuk mode malam, mode astro ya. Kita lihat langitnya sangat mantap. Kita stop di menit 1.00. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Jadi ini posisinya sangat gelap. Kita tunggu dulu. Masih memproses. Kita lihat hasilnya bisa seperti ini. Jadi langitnya mantap ya. Wow. Oke, cukup sekian dari Kang Huda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, dan like.